الحبيب تميم ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفي يا شفي صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. Sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada tiga serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini, kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjur Usul Khatimah. Minta tuan-tuan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjur Usul Khatimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Saya selalu menekankan tiap-tiap kali program, bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum. Syakartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, Allah timbunkan lagi nikmat-nikmat di hadapan kamu. Tapi jika kamu syukur, kamu kufur kepada nikmat Allah, kamu tak pandang nikmat Allah, kamu tidak mensyukuri nikmat Allah, bahaya ya. Di depan kami ialah azab yang sangat pedih. Jadi para penonton yang mati sekalian, syukur apa tak syukur, sangat syukur. Pasal apa? Syukur dalam berbagai-bagai hal kita hidup lagi. Syukur bernafas lagi. Syukur darah mengalir lagi. Syukur jantung kita mengepam lagi. Syukur mata dapat memandang. Syukur telinga dapat mendengar. Syukur dapat bersama dengan isteri. Syukur dapat bersama dengan anak-anak. Syukur dapat menikmati tuan-tuan daripada ufuk timur dan ufuk barat. Kita tengok matahari akan terbit sebentar nanti. Apa nak kata lagi tuan-tuan dan puan. Syukur kita di Malaysia. Aman kita di Malaysia tuan-tuan. Cuba bayangkan di negara-negara lain. Nak makan pun tak ada tuan-tuan. Nak air pun tak ada. Di Afrika bergaduh antara negara dengan negara pasal air. Pasal air tuan-tuan, pasal air. Kita ni air melimpah ruah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok anak-anak kita ambil semayang atau orang Malaysia ambil semayang. Ada orang Arab, tuan-tuan nampak, orang Arab akan pergi, tuan-tuan. Orang Arab tu akan kecikkan pipe tu. Dia kecikkan je pipe tu. Pasal bagi mereka, tuan-tuan nampak, air tu lebih berharga daripada minyak, tuan-tuan nampak. Punya hebat. Tapi kita ni lah, kita semua dah ada. Pagi ni, tuan-tuan nampak, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akib Abdullah, tuan-tuan nampak. Alhamdulillah. Nampak pakai baju biru tua hari ni, tuan-tuan nampak. Alhamdulillah. Cantik lah, memanglah. Ustaz ni memanglah ada handsome, tuan-tuan. Sebab biru macam itu. Tua tu. Biru ni menggambarkan cinta tuan-tuan. Cintanya kepada Allah. Cintanya kepada Rasul. Cintanya kepada dakwah tuan-tuan pada insyaAllah. Jadi pagi ni kita nak cerita tuan-tuan. Message di sebalik Al-Fatihah. Message. Apa message utamanya? 1, 2, 3, 4. Kita nak bincang sampai 7.40 tuan-tuan. Kita 40 minit saja. Pagi-pagi kita bersiaran, tak nak panjang-panjang tuan-tuan. Teman-teman pun dah bagi tahu sekarang ni dah musim dah bekerja, orang pergi bekerja. Sebab PKP ni dah dilonggarkan sikit, teman-teman pergi kerja, minta kepada saya, kalau boleh dia kata, 7.20, 7.35, 7.40 tu habiskanlah doktor. Saya nak tengok habis sebenarnya dia kata, tapi pasal nak pergi kerja ni. Jadi sebab itu kita berkaitkan tuan-tuan, kita akan bersiaran habis dalam 7.35, 7.40 begitulah insyaAllah. Ustaz, mukadimah kan Ustaz? Apa nak katakan message di sebalik Al-Fatihah itu? Apa message utamanya Ustaz? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Hassan. Dan juga terima kasih kepada Yayasan Sabha yang sudi lagi untuk bersama-sama untuk kita membincangkan dan juga kita menekuni ya tentang amal ibadat kita. Mudah-mudahan seperti yang Datuk sebut tadi, ya kalau kita tidak bersyukur, kita akan tergelincir kepada kekufuran. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut inna hadainahu as-sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku akan berikan kepada kamu ini dua jalan sahaja. Ya sama jalan syukur ataupun jalan kufur. Sebab itu kita diminta untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memilih jalan yang tepat, ya, jalan yang tepat. Jadi bila kita sebut tentang message daripada surah Al-Fatihah ini, ya, dia bab besarlah ya sebenarnya. Surah Al-Fatihah itu dia melengkapi kehidupan kita. Dia melengkapi ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun penghambaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan hamba, kita bukan tuan. Ya bila sebut hamba lawan tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita ini kita menyerah diri kita kepada Allah. Kita menyerah diri kita kepada yang berkuasa iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menguruskan dunia yang di hadapan kita ini ya
hanya kita ya, tetapi kita memerlukan pertolongan Allah ya. Sebagai dalam surah Al-Fatihah yang mula-mula sekali Allah memberikan kata-kata pujian, alhamdulillahirabbilalamin, pujian ya, kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, mula-mula pujian sifat rahman Allah ya. Ya, kemudian tuan-tuan, kita berinteraksi dengan Allah, iaitu iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bercakap dengan Allah, hanya engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan, hanya engkaulah ya Allah ya, hanya engkaulah ya Allah kami beribadat, dan hanya engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi tuan-tuan, ulama menafsirkan tentang apa nama, tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tuan-tuan ya, sangat luas ya. Sebentar ini insyaallah kita cuba mengkoreksi balik ya tentang surah Al-Fatihah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan ianya memberi gambaran kepada kita perlunya, berhajatnya kita ini apa nama, menyandarkan segala urusan kehidupan kita, segala urusan hidup dan mati kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, perlunya kita ini ya apa nama, mengharapkan ataupun kita ini menyandarkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti dalam surah Al-Fatihah, qad iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tempat kita beribadat dan tempat kita memohon pertolongan ya, di tempat dialah kita beribadat dan tempat dialah kita memohon pertolongan. Sebab itu ya, kita ni sebagai hamba, kita tidak terlepas daripada beribadat, iaitu menyembah kepada Allah. Ta'abud ilallah. Sebab itu dia ada kaitan dengan syukur tu. Syukur tu apa dia? Iaitu kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Ya? Kita rasa apa yang Tuhan bagi, kita rasa ya Allah, ya rahmat Allah ini kita masih hidup. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah ini, kita dapat lagi beribadat. Dengan rahmat Allah ini dapat lagi kita berada di atas jalan kebenaran. Subhanallah. Ya? Ini persoalan-persoalan yang perlu kita fikirkan tuan-tuan ya. Dengan rahmat Allah, Allah berikan anak-anak, berikan sikit kekayaan, sikit kesenangan hidup ya, walaupun tak senang mana pun, tapi tak apalah, Allah berikan kepada kita semua itu untuk kita tuan-tuan ya, untuk kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini dia tafsiran daripada surah Al-Fatihah yang melengkapkan diri kita untuk menjadi manusia. Ya, untuk menjadi hamba Allah. Kita bukan tuan, kita adalah hamba. Tuan-tuan, kita adalah hamba Allah. Jadi dengan surah Al-Fatihah ini, kita menggandarkan diri kita. Kita berpaut. Sebab itu Allah memfardukan kita ini membaca 17 kali sehari. Diulang-ulang-ulang. Untuk apa? Untuk berdekat dalam hati kita ini, bahawa kita perlunya menggandarkan segala pertolongan, segala kekuatan, segala kudrat, segala kekuasaan hanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu dia sebagai mukadimah Datuk ya. Mudah-mudahan ianya memberikan gambaran secara umum tentang bagaimanakah apa yang kita nak bincangkan pada hari ini insya-Allah. Masya-Allah. Ustaz dia punya core dia, ustaz kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini pun ustaz dari segi pembacaannya kadang-kadang teman-teman sebut iyyaka saja, iyyaka tu dia punya sabdu kepada ya tu tak nampaknya, tidak nampak berbunyi begitu ya jelas ya tuan-tuan. Iyyaka tak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz tadi ustaz katakan dia punya message yang nak disampaikan, kepada engkau lah aku sembah, kepada engkau lah aku mohonkan pertolongan. Maknanya tuan-tuan dan puan ya, dari segi penyembahan ni saya ingat tuan-tuan dan puan ya, ingat tak apa ni panglima perang yang pergi kepada apa ni panglima perang besar Roman, Rom eh, Byzantine ketika itu ya, Rabi' bin Amr ya, dia kata aku datang ni nak membebaskan mabuatkan Islam, nak membebaskan manusia menyembah manusia, aku nak jadikan manusia ni hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, nak membebaskan manusia daripada manusia menyembah manusia,
kepada hanya manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikaitkan dengan iya karena abdu wa iya karena sa'in. Sekarang ni Ustaz, ya, kita ni memang kita katakan, ya, memang kita katakan kita punya kalimat thayyibah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi Ustaz, dalam kehidupan hari-hari, Ustaz, dalam kehidupan hari-hari, kita sembah tugas kita sembah bos kita sembah pemimpin kita, Ustaz, ya, lebih daripada yang lain. Kalau bos panggil, Ustaz, kalau bos panggil, katakanlah bos nak jumpa pukul 10, pukul 9.30 ada terdetak kita kat situ, Ustaz. Semak nota, apa nak ditanya oleh bos aku? Pasal apa dia panggil? Kita tanya dia punya PA dia. Kenapa bos panggil? Kita pun sedialah, bawa lah file lebih kurangnya. Kukuk bos nak tanya, aku nak tunjukkan jawapannya dengan apa yang aku dah seolah-olah aku dah teroka apa yang bos nak tanya. Tapi bila Allah panggil, Ustaz, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala salah. Orang yang sama, tuan-tuan, dia boleh meraihkan bos, tapi dia tidak meraihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini depan kita, kiri kanan kita, kadang-kadang kita sendiri termasuk dengan kulungan menyembah manusia, menyembah makhluk lebih hebat takutnya kita. Sekarang ni bintang COVID, Ustaz, ya. Takutnya bintang COVID. Saya tengok, ya, saya dengar beberapa penceramah-penceramah mengatakan, tuan-tuan, ya, kemungkinan nanti jatuh syirik, Ustaz. Takutnya kita pada COVID ni, segala-galanya COVID, takut sangat kepada COVID, Ustaz. Tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana, Ustaz? Ini realiti kehidupan. Minta maaf, tuan-tuan, para penonton dan sekalian. Ini realiti. Hari-hari kita tengok, kita takut kepada makhluk, takut, ulang balik, takut kepada ketua, takut kepada bos, takut kena marah, takut kepada itu. Tapi keburukan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak takut. Macam mana dihubungkan tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu, Ustaz. Sila, Ustaz. Jadi bila kita sebut, ya, na'budu, kita takut. Sebelum saya nak terang sikit, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni dalam struktur bahasa Arab, dia mentakdimkan maf'ulun bih, ya, sebelum fi'lanul fa'il. Selalunya dalam bahasa Arab ni, dalam tulisan biasa, kita akan mula dengan fi'il, perbuatan, kemudian fa'il, pembuat, ya, kemudian barulah maf'ulun bih, ya. Fi'il dia daraba Muhammadun, aku pukul Muhammad, Ali yang kena pukul, ya. Jadi dimulakan dengan fi'il dulu, perbuatan dulu. Tapi pelik dalam bahasa, dalam iyyaka na'budu ni, Allah takdimkan maf'ulun bih tu. Ya. Orang yang kena sembah. Siapa dia? Allah. Iyyaka. Hanya engkau lah, ya Allah. Apa mesejnya? Ini hanya engkau lah, ya Allah. Na'budu. Kami menyembahnya. Iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah, ya Allah. Kami mohon pertolongan. Subhanallah. Ya. Jadi makna dia, kita, Allah itu matlamat kehidupan kita. Apa nak cerita di sini, tuan-tuan? Iaitu bila kita nak menyembah Allah, kita kena ikhlas. Ha, sebab itu bila Datuk sebut tadi, ya, kalau bos panggil, ya Allah, kalutnya. Dan kita berasa gerunnya. Ya. Pasal apa kita bila semayang, kita tak rasa gerun? Ha, sebab kita tidak membina keikhlasan kita. Ha, ini kena bina keikhlasan kita. Ya. Sebab itu Allah sebut tadi, iyyaka, hanya engkau lah, ya Allah. Jadi mana kita nak membina, Allah itu matlamat kehidupan kita. Allah itu tempat kita bertawakal. Allah itu tempat kita menaruh harapan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya tidak ada taufik, tidak ada pertolongan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu. Dialah tempat kita bertawakal. Wa ilaihi unib. Ialah tempat kita kembali. Ya, itu dia. Pertama, ikhlas, ya. Yang kedua, iyyaka na'budu. Na'budu ni mana apa? Kita menyembah. Pasal apa kita sembah Allah? Sebab Allah itu mempunyai sifat kebesarannya. Allah itu mempunyai sifat keagungannya. Pasal apa kita rasa gerun kat bos? Pasal kita rasa dia besar. Kan kita rasa dia hebat, tuan-tuan. Tapi kita tidak pernah memikirkan bahawa, tidak pernah merasakan bahawa kehebatan Allah itu lebih besar. Kehebatan penguasaan Allah itu lebih berkuasa. Ya, dialah tempat memberi rezeki, dialah tempat yang
yang menentukan baik dan buruk kita. Ha, tuan-tuan. Ya. Kita rasa usaha kita ni dah hebat. Tapi kalau kiranya Allah tak redha, dia tak jadi. Kan? Ha, ya. Kadang-kadang orang tu tak buat apa pun, relax. Ya. Tapi dia boleh untuk menghasilkan satu benda yang baik. Kalau Allah bagi, itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini, sebab itu dalam awal surah Al-Fatihah, Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allah ulang dua kali Ar-Rahmanirrahim. Pasal apa dia ulang Ar-Rahmanirrahim dua kali, tuan-tuan? Ar-Rahman Allah ini yang Allah bagi pada semua. Sama ada kafir ataupun Islam. Ar-Rahim Allah, Allah akan bagi pada orang yang beriman. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah, tuan-tuan. Saya selalu sebut, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita tidak ada pemikiran kita. Aku macam mana nak cari rahmat Allah? Macam mana aku nak menambahkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita? Ya, sebab itu kita banyak masalah, sebab kita tak dapat kasih sayang Tuhan. Ya, ha, kita banyak masalah-masalah. Rumah masalah, dunia masalah, anak-anak. Ya, sebab rahmat Allah kita tak terjemput. Kita jemput bala Tuhan. Ha, ya, kita jemput bala Tuhan. Rahmat tu lawan bala. Ya? Ya, jadi kita jemput, kita engkar pada Allah. Kita merasakan kebesaran manusia itu melebihi daripada kebesaran Allah. Itu adalah balak Tuhan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, jadi dalam surah Al-Fatihah ini dia mengajar kita, ya, bagaimana kita nak mendapat kasih sayang Tuhan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Setiap perbuatan yang aku buat, setiap langkah yang aku buat, setiap kehidupan yang aku buat ini dengan nama Allah. Aku nak bergantung kepada Allah. Ya. Aku nak bergantung kepada Allah. Itu sebagian ulama kata, kita bacalah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu mewakili kita untuk nak menguruskan dunia kita. Kita duk rasa kita hebat, tuan-tuan. Tidak. Kita tidak menyandarkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan, kita memuji Allah. Kita merasakan kebesaran Allah. Ha, ya. Sebab apa Datuk Jan sebut, ya? Sebab apa kita takut pada bos? Sebab kita rasa dia besar, kan? Sebab apakah kita tidak takut pada Tuhan? Sebab kita tidak berusaha untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sini ada dua tip yang saya bagi, tuan-tuan, ya. Pertama, ya, kita nak berusaha untuk merasakan kebesaran Allah. Yang kedua, kena ikhlas. Ha, kena ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlas di makna dia apa? Ikhlas ni makna dia kita ini hanya melakukan hanya kepada Allah, tidak kepada manusia, tidak kepada makhluk, tetapi kita melakukan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang kebesaran-kebesaran, insya-Allah. Allah, ustaz. Para penonton dalam mati sekalian, ya. Maknanya dalam hidup ni, tuan-tuan, dalam hidup ni, kebesaran Allah tu sentiasa ada pada kita. Tak kira dalam waktu apa pun, suasana apa pun, tuan-tuan, eh? Kebesaran Allah, apa pun daripada Allah, penyakit daripada Allah, kesembahan daripada Allah, apa pun tuan-tuan, dan selalu disebut-sebut, tuan-tuan, sebutir-sebutir daun tu, sekeping daun tu, yang sudah pun warnanya daripada kuning dah jadi coklat, memang dah nak gugur dah, tuan-tuan. Daun tu di Afrika, daun tu di Amerika, daun tu di mana-mana, sebutir daun tu. Tidak akan gugur kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan gugur. Begitu juga tuan-tuan, orang sakit. Nazak dah sakit dah. Tak mati-mati juga tuan-tuan. Dia tidak juga akan mati tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan, kekuasaan Allah ni, Allah jaga matahari, Allah jaga bintang, Allah jaga seluruh sistem cakrawala. Allah jaga syurga, Allah jaga neraka, Allah jaga dunia. Allah, tuan-tuan, kekuasaan Allah. Tapi ustaz, kenapa kita tidak merasakan kehebatan Allah? Kenapa? Apa yang mencegah saya nak merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya kita tunduk kepada Allah. Ustaz kata tadi lah, tunduk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan. Ustaz, ya? Saya nak kaitkan dengan ini, ustaz. Saya bagi tazkirah di masjid, salah satu masjid di wilayah ini, ustaz, ya.
minggu lepas tazkirah Jumaat. Dah diizinkan bagi tazkirah Jumaat, saya diminta bagi tazkirah Jumaat. Daripada 6 soalan kubur Ustaz, saya dah terangkan kepada 3 saja. Jadi 3 lagi pada bulan depan. Saya bulan sekali. Bulan depan saya akan tambah lagi 3. Tapi soalan yang pertama, Marabuka, siapa Tuhan kamu? Tu Ustaz. Siapa Tuhan kamu? Macam mana Ustaz? Soalan yang pertama Tuan-tuan, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan, kalau kita tak jawab macam Ustaz sebut tadi, gambaran Allah Subhanahu Wataala dalam kehidupan kita tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi, macam mana Ustaz terangkan tu Ustaz? Macam mana Ustaz? Macam mana nak jawab Ustaz? Macam mana nak jawab soalan ni? Bukan akhir ni. Marabuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana nak jawab? Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku, Tuhanku. Macam mana nak jawab Ustaz? Sila-sila Ustaz. Jadi saya suka untuk merespon daripada soalan Datuk tadi. Ya, kadang-kadang kita tak merasakan bahawa, itu saya sebut tadi maknanya dia, kita kena merasakan kebesaran Allah. Sebab itu surah Al-Fatihah itu dibaca 17 kali sehari. Ya, 17 kali sehari diulang, ulang, ulang. Apa makna ulang tuan-tuan ya? Makna dia untuk kita ingat, untuk kita patuh, untuk kita merasakan kebesaran Allah. Ya, sebab itu tuan-tuan, di awal daripada surah Al-Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ini semua kebesaran Allah. Ya, jadi kita nak merasakan bahawa hebatnya Allah. Maliki Yawmiddin. Tuhan yang mempunyai hari kemudian. Tuan-tuan. Ya, jadi Datuk dah bincanglah. Ya, macam mana kita nak jawab soalan kubur nanti. Macam mana kita nak jawab soalan mahsyar nanti tuan-tuan. Macam mana kita nak berada di Yawmul Mahsyar. Himpunan semua manusia. Ya, kemudiannya tuan-tuan, sanggupkah kita ini masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, semua itu dicerita dalam Al-Quran. Dicerita dalam Al-Quran. Ya, hai manusia, ingat ni Allah cerita dalam Al-Quran ni untuk apa? Untuk kamu rasa takut akan hari pembalasan. Takut akan hari kemudian ni. Ya, dunia boleh kamu lari lagi. Dunia ni kamu celok-celok lagi, ya. Kamu boleh malas lagi, tapi di akhirat tuan-tuan dia tidak ada jalan lagi. Ketika itu dialah siapa yang memiliki hari akhirat, Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan. Tuhan yang memiliki hari akhirat tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak merasakan tuan-tuan ya, dalam daripada surah Al-Fatihah itu tuan-tuan, ialah kita nak merasakan bagaimana hebatnya Allah yang memiliki hari kemudian. Sebab itu bersedialah kamu di dunia ini. Jangan tunggu akhirat baru nak bersedia. Ya, kita nak tahu tempat kita di akhirat ni, dunia ni kita tahu dah. Aku ni ahli syurga ke ahli neraka, kita tahu dah, tuan-tuan. Ya, sebab itu baliklah kepada jalan Allah. Dalam Al-Quran, sebab itu tuan-tuan saya sebut tadi tuan-tuan ya, kita kena baca Quran, kena faham Al-Quran. Ya, saya ada seorang ni dia setiap hari baca Quran. Dia baca terjemahan Al-Quran, dia suruh saya tafsirkan. Ya, jadi alhamdulillah. Mana dia nak walaupun dah umur 70 dah, ya, dia nak untuk baca Quran dan memahami Al-Quran. Tuan-tuan ya, kita jangan tunggu nun balasan akhirat baru kita nak menyesal tuan-tuan. Kita jadi mana tuan-tuan, kita hendakkan biar kita baca Al-Quran, kita tahu tuan-tuan nilai-nilai ya. Semalam saya baca dengan dia tentang orang yang bersedekah. Rupanya subhanallah, orang yang bersedekah ni hebat sungguh. Hebat tuan-tuan ya, kenapa? Kerana bersedekah tu bukan pada orang yang kita bagi sedekah tu dapat. Kita pun dapat. Kita pun dapat tuan-tuan. Jangan risaulah rezeki ni. Tuan-tuan ya. Tuhan bukan kepada orang yang kita bagi tu saja dapat tuan-tuan. Bahkan kita pun boleh dapat tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, semua dunia ini adalah ujian Allah SWT. Akhiratlah tempat kita kembali tuan-tuan ya. Maliki Yawmiddin. Dialah Tuhan yang memiliki hari kemudian. Itu tuan-tuan, apa makna tuan-tuan? Makna dia, kita nak membesarkan akhirat. Jadi makna dunia ini tuan-tuan, juga tempat kita diuji oleh Allah. Sejauh manakah kita menyerahkan segala urusan dunia kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini Allah sebut, ya, dalam doa, satu doa ya. Dia dihikayatkan daripada orang mukmin, orang yang beriman ni, kita kena berdoa ni. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, engkaulah tempat kami bertawakal.
tempat kami menyerahkan segala urusan kami. Wa ilaika anabna, dan engkaulah tempat kami bertaubat. Ya, wa ilaihi al-masir, dan dialah Allah tempat kita kembali. Ha, tuan-tuan. Jadi makna dia apa tuan-tuan? Jadi kita menyandarkan segala kebesaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan ya, kita baliklah. Ha, maknanya kita balik untuk mengenal Allah. Mengenal Allah. Macam mana nak kenal Allah tuan-tuan? Kita kenal Allah itu melalui kita dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Ya. Quran ni dia banyak peringkat. Macam membaca, membaca baru nak baca. Kemudian memahaminya, kita tengok terjemahan Al-Quran. Ya. Mentadabburnya, kita memikirkan apa yang Tuhan cakap itu. Kita menelitikan apa yang Tuhan cakap itu. Ya. Jadi barulah datangnya kebesaran Allah dalam kehidupan kita tuan-tuan. Ya. Ha, kita nak merasakan kebesaran Allah. Ya. Barulah mulut ini tuan-tuan mengeluarkan iyyaka na'budu, hanya engkaulah ya Allah kami sembah, hanya engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan tuan-tuan. Ha, ya, dalam tafsir juga menunjukkan ada setengah orang iyyaka sembah Allah wa tapi dia tidak wa iyyaka nasta'in, dia tak pakai. Ha, dia makna kata dia nak buat sendiri. Ha, ya, dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah ustaz, yang macam ustaz katakan sandaran, penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya ustaz kata tadi tuan-tuan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tuan-tuan, apapun, apa harta kita disandarkan kepada Allah, diri kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan puan, kita ni hanya diberikan amanah seketika. Tuan-tuan, harta saya ni milik Allah, diletakkan seketika kepada saya. Rumah saya ni milik Allah, diletakkan seketika kepada saya. Isteri saya milik Allah, diletakkan seketika kepada saya. Anak-anak saya milik Allah, diletakkan seketika kepada saya. Dan Allah minta supaya khalifah Allah di permukaan bumi, didiklah isteri, didiklah anak. Didik macam mana tuan-tuan? Didiknya ialah tuan-tuan pendidikan rabbani, pendidikan ketuhanan, 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 ketuhanan. Yang inilah yang kurang tuan-tuan ustaz. Kita nak cerita ni, kita ialah pengalaman kita hidup dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan kita nak mengumpat siapa-siapa, nak mengata siapa-siapa, tidak tuan-tuan rapat. Tapi inilah ya, ustaz kata menyandarkan hidup kepada Allah Subhanahu taala. Cuba kita tanya ke, sudah kita sandarkan kehidupan kita kepada Allah? Apapun kita minta kepada Allah, Allah minta tuan-tuan, Allah minta dituntutnya. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku, minta. Kita minta kepada makhluk ni tuan-tuan ada batasnya. Tuan-tuan mintalah. Minta kepada mak dan ayah ada batasnya. Minta kepada teman-teman ada batasnya. Minta kepada kita punya organisasi ada batasnya. Minta kepada apa juga baik mahalkan. Minta kepada kerajaan pun. Kerajaan ada keterbatasannya. Tapi yang tidak ada keterbatasan langsung tuan-tuan, harta Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, perbendaharaan kekayaan Allah, tuan-tuan dan puan, makin diminta makin banyak, makin diminta makin banyak, makin diminta makin banyak. Hanya ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kita nak sebutkan yang begitu ustaz, sebab kita tengok dalam kehidupan ni ustaz ya. Kita tengok yang terutama dalam COVID ni, COVID-19 ni. Saya terima hari-hari SOS ya. SOS ni ustaz, apa ni, message-message yang nak mintakan kami bantu ustaz, bantu dalam keadaan segera nak beli susu anak tak ada duit ustaz, kesian ustaz. Nak minta RM20 ustaz, RM20. Pemanggil daripada Penang, pemanggil daripada Kelantan, pemanggil RM20. Tolonglah masuk dalam akaun. Ini akaun saya masuklah RM20. Saya nak beli susu. Ada satu teman-teman, isteri saya bersalin. Tapi isteri saya mengandung. Tapi mengandung kena darah tinggi. Mengandung kena kencing manis. Kena nak duduk hospital. Nak pergi hospital tadi. Tak ada duit. Nak cari kenderaan tak ada duit. Nak bayar teman-teman punya kenderaan. Nak hantar ke hospital tak ada duit. Begitulah ustaz. Tetapi apa yang saya nak kata ustaz. Tapi sandaran kita ni. Sandaran kita macam mana? Minta sana, minta sini. Memanglah, tuan-tuan. Tapi ada tak kita minta kepada Allah? Ada tak sampai menangis, meneteskan air mata kita minta kepada Allah? InsyaAllah, tuan-tuan. Tahajud kita 2 rakaat ke, tutup sembahyang witir 1 rakaat, tuan-tuan. Sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh, sembahyang subuh berjamaah. Menitis lagi dengan doa kita. InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah. Yakinlah, tuan-tuan dan puan. Makhluk boleh tolong, tapi pertolongan yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam Allah boleh tolong. 1001 cara Allah boleh tolong kita tuan-tuan puan. Jadi ustaz, ustaz menyebutkan tadi kita berserah kepada Allah Subhanahu. Bertawakal kepada Allah.
Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Apapun dalam dunia ini usahakan, usaha, tapi akhirnya kita serahkan kepada ketentuan Allah Subhanahu. Macam mana ustaz kita nak serahkan mengikut tadi semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Macam mana kita nak serahkan sesuatu tu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Jom ustaz. Okey, alhamdulillah. Saya nak sambung Datuk sebut tadi ya. Kadang-kadang kita nak minta tolong pada manusia. Dan manusia ni dia ada keterbatasan dia. Saya nak minta tolong sains sikit. Datang waktu pejabat esok ya. Waktu pejabat pukul 8 sampai pukul 5. Dia pukul pejabat dia ada kerja. Lepas waktu pejabat, tak boleh. Mana itu keterbatasan manusia tuan-tuan. Ada anak kita berminta sesuatu tengah malam tuan-tuan ya. Esok lah. Aku nak tidur dulu. Kan? Tetapi tuan-tuan ya. Allah kau minta lah waktu maghrib. Aisha, tengah malam, subuh, pagi hari, tuan-tuan ya, Allah akan dengar rintihan manusia. Itu dia rahmat Allah. Ini disebut dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Allah tu Maha Kasih. Allah tu Maha Penyayang. Ya, mintalah pada Allah, ya. Bersandarlah pada Allah, ya. Walaupun kamu buatlah dosa macam mana pun, Allah tetap terima taubat kamu. Subhanallah tuan-tuan. Itu dia tuan-tuan. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini tak sama dengan kasih anak. Kasih ibu apa kepada anak tuan-tuan. Kita kasih juga anak-anak kita tuan-tuan. Tapi bila dia main kurang ajar tuan-tuan, kita marah dia tuan-tuan ya. Itu tuan-tuan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ni kasihnya betul-betul kasih kepada kita tuan-tuan. Sebut tuan-tuan, sebab itulah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tuan-tuan, kita ulang. Kita ulang. Ya, supaya lekat di hati kita tuan-tuan bahawa dialah tempat yang Ar-Rahman, dia yang tempat memberi rahmat. Sebab itu tuan-tuan, carilah rahmat Allah. Carilah rahmat Allah. Bergantunglah kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Dan tuan-tuan kita sebut juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Sifat nak minta tolong sebelum nasta'in, na'budu dulu. Ya. Hanya engkau lah Allah kami sembah. Jadi tuan-tuan, ubudiyah sebenarnya kepada Allah. Sembahlah Allah. Tuan-tuan, ya. Mengharapkan Allah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, bermula dengan ibadah. Ya. Barulah minta tolong. Kan. Kita tuan-tuan pergi minta tolong. Tak pernah buat ibadat tuan-tuan, nak minta tolong. Macam mana nak bagi tuan-tuan? Manusia pun tak bagi. Kan? Tak pernah kenal tuan-tuan, nak minta tolong. Macam mana? Sebab itu, perlunya kita ini sembah Allah. Dalam erti kata ubudiyah ini kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah. Rasa kebesaran Allah. Na'budu tu makna dia besar tuan-tuan. Ya, pertama ikhlas. Yang keduanya berasa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berasa kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang kita boleh bergantung ketika mana hari sekarang, hari ke depan, hari akhirat dan dalam kubur tuan-tuan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat tidak ada naungan ya yang boleh menaungi kita kecuali naungan Allah saja. Tempat yang paling tepat, tempat yang paling baik untuk kita dinaungi ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, baliklah ya kita mula dengan na'budu. Na'budu yang mana kita menyembah Allah, kita mengharapkan balasan Allah. Kita kembali kepada Allah dalam beribadat kepada Allah. Yang baru nasta'in. Kita minta tolong Allah. Ada setengah orang beribadat tapi dia tak mahu untuk minta tolong. Itu dia akan dia akan berhadapan dengan banyak kekurangan-kekurangan. Ya. Ada orang yang minta tolong tapi tak nak ibadat pun tak boleh juga tuan-tuan. Dia kena dua-dua serentak. Dua-dua serentak tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, barulah kita ini sempurna kehidupan kita. Jadi dalam surah Al-Fatihah tuan-tuan ya. Ya Allah mengajar kita, Allah memahamkan kita tuan-tuan, sejauh manakah kita ini menyerahkan segala urusannya kepada Allah, membesarkan Allah. Dialah tempat yang mengaturkan segala kehidupan kita ini tuan-tuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, baliklah kita kepada Allah. Ya. Kembalilah kita kepada kebesaran Allah. Ya, ikhlaskan ibadat kita kepada Allah. Tuan-tuan, ya. Ikhlaskan ibarat kita kepada Allah. InsyaAllah, Allah barulah Allah akan berikan kepada kita, tuan-tuan.
Sebab itu tuan-tuan, bila musim COVID ni, bila orang minta tolong, minta tolong. Ya, bukan kita tak nak tolong tuan-tuan ya. Tapi kadang-kadang terlalu banyak sangat pun payah juga kan. Jadi tuan-tuan, jadi kami di Aman Palestin juga ada. Memang kita bagi tu, kita bagi pek-pek makanan ya. Kita sediakan untuk orang yang susah. Ya, mari lagi nak minta tolong, minta tolong. Setakat mana yang kita mampu, kita akan bagi tuan-tuan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama pada hari ini kita menanamkan keazaman. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, apa tuan-tuan, mengikhlaskan diri kepada Allah untuk beribadat. InsyaAllah, minta tolong kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk mencapai segala hajat kita, insyaAllah. Wallahualam. Tuan-tuan, Ustaz kata tadi, membesarkan Allah, mohon pertolongan daripada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tuan-tuan, ini ayat-ayat Ustaz ni, ayat-ayat Ustaz ni. Dan saya yakin, tuan-tuan, mungkin setengah daripada kita, termasuk saya pun, kita tak pernah dengar dalam keluarga, tak ada. Suami tak terangkan benda ni, tuan-tuan. Abang kita tak terangkan benda ni, mak kita pun, ayah kita tak terangkan benda ni. Padahal, tuan-tuan, Fatihah ni la ilaha illallah, tuan-tuan bayangkan. Cuba tuan-tuan buka hadis-hadis mengenai Fatihah ni. Apa dia ganjaran kita baca Fatihah? Apa arti Fatihah dalam kehidupan kita? Apa arti Fatihah dalam keluarga? Apa arti Fatihah dalam urus niaga perniagaan? Apa arti Fatihah dalam kita bermuamalah? Apa arti Fatihah dalam kita berbunakah? Apa arti Fatihah dalam kita beristri dan bersuami? Allah tuan-tuan. Ustaz terangkan itu. Masya Allah. Ini baru siri yang pertama tuan-tuan. Kita nak terangkan lagi, nak terangkan lagi. Ustaz, saya nak cadangkan Ustaz. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita ada namanya usrah keluarga. Tuan-tuan, sekarang ada 13 family Ustaz. 13 family, termasuk yang Singapura, Brunei dan sebagainya. Tuan-tuan, ya, mereka berkumpul. Ada dia ikut-ikut punya peranti lah. Kita nak minimum 30 peranti. Peranti maknanya gadget lah. Sama ada telefon dan sebagainya, 30. 30 satu-satu tu mewakili keluarga. Mengenai satu telefon, mungkin ada 4-5 orang keluarga. Pegang satu telefon untuk bersama kita, usrah keluarga. Nakibnya daripada kita, tuan-tuan. Pimpinannya daripada kita, daripada Yayasan Sabah, kita ada unit namanya unit usrah keluarga. Jadi, tuan-tuan, saya haraplah, siapa-siapa yang tidak, tuan-tuan, berusrah dalam 40 minit, 1 jam, gitu, tuan-tuan dan puan, ya, kita nak cerita ni, macam Ustaz cerita ni, kita nak cerita daripada keluarga. Tuan-tuan, keluarga isteri, keluarga suami, jiran, tetangga dan sebagainya, kita memulakan 30 peranti, 30 telefon saja. 30 nombor telefon, tuan-tuan, kita buat secara Google. Sama ada Google Meet, sama ada Zoom dan sebagainya, kita buat online, tuan-tuan dan puan. Saya nak pelawa Ustaz, ya, bersama dengan Ustaz, saya dan sebagainya, tuan-tuan, menerangkan perkara ini. Supaya seluruh ahli keluarga kita faham. Anak kita faham, isteri kita faham, suami kita faham, mak mentua kita faham, ayah mentua kita faham, adik-beradik kita faham. Kalau tuan-tuan, ya, kalau seluruh ahli keluarga kita faham, macam Ustaz faham, yang Ustaz sampaikan kepada kita, merayang tuan-tuan, bayang tuan-tuan, arti Fatihah dalam hidup kita. Arti Fatihah dalam hidup sebagai seorang isteri. Arti Fatihah dalam hidup sebagai seorang suami. Arti Fatihah dalam hidup sebagai peniaga. Masya Allah, tuan-tuan. Tapi kalau tidak ada kepahaman ni, sampai mati, tuan-tuan, kita tak dengar macam mana Ustaz sebutkan tadi, kita tidak dapat pemikiran seperti itu. Fikrah tu. Fikrah Al-Fatihah tu tak dapat macam Ustaz sampaikan kepada kita nanti. Takutlah kita mati, tuan-tuan, tak ada. Akhirnya kita sembah makhluk lebih daripada Allah. Akhirnya kita mengharap kepada makhluk lebih mengharap kepada Allah. Akhirnya kita meminta kepada makhluk lebih daripada meminta kepada Allah SWT. Inilah yang kita takuti, tuan-tuan. Dia ada kaitan langsung dengan persoalan akidah. Ustaz, akhirnya, Ustaz, akhirnya dalam 2-3 minit, Ustaz. Apa kaitannya? Ia kena berdua, ia kena setahun ini dengan akidah, tak dengan akidah. Sebab ini penting. Apa kaitannya dengan akidah? Dalam masa 2 minit, Ustaz. Apa kaitannya dengan akidah Islamiah kita, Ustaz? Sila, Ustaz. Jadi, bila kita tidak menyembah Allah, ya, mana kita akan sembah makhluk. Ia kena berdua. Hanya engkau lah, ya Allah, kami sembah. Jadi, dia dua saja. Sama ada kalau kita tidak sembah Allah, kita akan sembah makhluk. Ya. Ia kena setahun, hanya engkau lah, ya Allah, kami memohon pertolongan. Kalau kita tarik minta tolong pada Allah, erti kata yang sebenarnya, kita akan minta tolong pada makhluk. Ya? Jadi tuan-tuan, minta tolong makhluk tak salah, tuan-tuan. Ya? Tapi siapa yang nak menggerakkan makhluk untuk tolong kita, tuan-tuan? Allah SWT. Sebab itu pentingnya, tuan-tuan. Ya? Maknanya kalau kita, dari segi akidahnya, kalau kita tidak menyembah Allah, ya, kita akan menyembah makhluk, tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut, ya, dua saja jalan. Apa dua saja, ya, sama ada jalan hidayah, atau menjadi nafsu.
ya, hidayah sama ada kamu nak ikut wahyu ataupun ikut nafsu. Sebab itu pentingnya kita ini berusaha untuk mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala ataupun kembali kepada Allah. Karena dengan sendiri dia kita akan selamat dari tergelincir kepada mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam. Allah. Para penonton yang mati sekalian, ya, mulai daripada minggu ini tuan-tuan kita bersiaran yang pagi ini kita hanya sampai dalam 7.40 gitu tuan-tuan, sebab teman-teman bagi tahu, terutama teman-teman yang mengikuti kita daripada awal sejak hampir 2 tahun yang lalu tuan-tuan puan, ya, teman-teman yang mengikuti sampai sekarang ni, oleh kerana apa ni, PKP nampaknya sudah dilonggarkan dan kita tengok kereta-kereta di jalan raya pun dah semakin banyak. Orang dah pergi ke bekerja, tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang pejabat pergi ke pejabat, yang kilang pergi ke kilang dan sebagainya. Mereka minta kepada saya, boleh tak doktor, dia kata, kita pendekkan sikit kita punya tazkirah subuh ni. Selalu kita habis pukul 8, apa kata kalau kita habiskan dalam 7.40? Saya kata tak ada masalah, tak ada. Setengah jam pun boleh, 15 minit pun boleh. Tapi saya ikutlah cadangan daripada teman-teman mengatakan kita akhirkan 7.40, kita akan akhirkan 7.40. Bagi teman-teman kata, ustaz, sayang, saya ikut tapi tak dapat habis ikut pasal nak pergi kerja ni. Sayang, sebab saya dah bersatu dah, dia kata, dengan tazkirah pagi ni, dengan saya ni, dah bersatu dah. Seolah-olah tuan-tuan dah macam satu-satu jasad dah di antara kuliah ni dengan diri dia. Jadi dia tak sanggup nak meninggalkannya oleh kerana kerja dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan, tidak apa, kita habiskan pada 7.40, tetap kali kita bersiaran pagi ni insyaAllah. Jadi ustaz, ya, yang akhirnya ustaz, macam mana aman Palestin? Sini ustaz, aman Palestin. Macam mana ustaz? InsyaAllah kita minggu ni kita berusaha untuk mengumpulkan dana bagi menyelamatkan pelarian-pelarian yang berada di Syria. Ya. Jadi kalau Mus boleh buka video sikit, ya, bagaimanakah mereka yang berada di Syria, subhanallah, sangat daif. Ya. Orang Syria ni dah 12 tahun mereka dipinggirkan. Mereka dipinggirkan, ya. Kadang-kadang makan pun tak cukup, kadang-kadang tempat tinggal pun tak ada, tuan-tuan. Ni nak datang musim sejuk ni, ya Allah. Ya, musim sejuk di Syria, tuan-tuan, ya, kalau tak bersedia, mati, ya. Itu dia kehebatan, tuan-tuan, tengoklah mana kebaifan. Kebaifan orang-orang yang berada di sini. Jadi saya minta tolong, ya, insyaAllah kita bagi kepada mereka, sebenarnya Allah pulangkan nanti, ya, habuannya kepada kita, ya. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita bersimpati dengan mereka. Di samping itu juga jangan lupa kita yang untuk kita berwakaf, ya, sama ada dengan Husnul Khatimah. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat kepada kita, insyaAllah. Ya, ustaz, apa ni, para penonton, kita dah ada satu pendekatan baru. Baru-baru ni minggu lepas kita ada satu press conference dalam bentuk online, tuan-tuan. Alhamdulillah, ya. Lebih kurang 10 orang daripada ahli-ahli media, daripada surat khabar-surat utama, sama ada surat khabar melalui media sosial ataupun surat khabar printed, ya. Yang surat khabar cara surat khabar biasa, yang kertas biasa. Alhamdulillah sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Kita sedang berusaha, tuan-tuan dan puan, insyaAllah dengan cara itu, tuan-tuan dan puan, kita nak membangunkan Komplek Anjung Suluh Khatimah. Harap sangat, tuan-tuan, harap sangat, insyaAllah, ya, ujung tahun ni dalam bulan 11, bulan 12, cerucuk yang pertama akan dipasang. Kita dah tertinggal dekat 4-5 bulan oleh kerana PKP. Tak dapat bergerak, tuan-tuan. Pejabat-pejabat tutup, pejabat-pejabat teknikal tutup dan sebagainya. Sayang, tuan-tuan dan puan, sayang. Kalau tidak, cerucuk, kita janji hari itu cerucuk dalam bulan September. Bulan Ogos, September, cerucuk akan sampai. Piling yang pertama. Tapi oleh kerana kita ketinggalan dalam 4-5 bulan, tuan-tuan, oleh kerana PKP ni, macam tidak dapatlah kita ikut jadual kita. Apapun, insyaAllah saya harap sangat November, Disember, Disember nanti, tuan-tuan, akan berlakulah cerucuk piling yang pertama untuk kita membangunkan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang berjumlah antara 15 juta ke 20 juta itu, tuan-tuan. InsyaAllah. Sekarang ada satu gerakan baru. Kita panggil satu konsultan, tuan-tuan, untuk mendapatkan dana dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya rasa tuan-tuan pergerakan cukup-cukup baik sekarang ni, tuan-tuan, insyaAllah. Saya harap tuan-tuan dapat menderma dan sebagainya. Jangan lupa, tuan-tuan, yang lagi satu, tuan-tuan, insyaAllah nanti pukul 9, eh. Pukul 9, tuan-tuan, yang belum ada, yang belum download lagi TikTok, tuan-tuan, tuan-tuan download TikTok. Tuan-tuan ikut saya ada 4 kali, tetap hari 4 kali, berjadual. Pukul 9 sekali, pukul 9 saya cerita mahkota cinta, tuan-tuan. Lepas itu dalam pukul 9, pukul 10, video. Video ni pendek-pendek je, 2 minit setengah, 2 minit setengah, 2 minit setengah, 2 minit setengah. Apa kita cerita, tuan-tuan, video tu? Amalan kenit pahala melangit, amalan kenit pahala melangit. 5.30 live, 5.30 petang ni live. Apa dia? Mati dalam husnul khatimah. Malam, tuan-tuan, pukul 9, tuan-tuan,
video lagi. 2 minit setengah. Apa dia? Beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan tersebut. Jadi tuan-tuan puan, hari-hari, satu hari 4 kali saya dalam TikTok tuan-tuan. Selama ni kita ke TikTok, TikTok ni mengagut. Memang dalam kepala kita, TikTok ni mengagut, TikTok ni macam semi-pornografi, TikTok ni melambai-lambai orang melakukan benda-benda yang tak elok dan sebagainya, menari-nari, tuan-tuan berjoget-joget, habis bergegar semua, yang atas bergegar, yang bawah bergegar semua. Oh, tuan-tuan, tapi tuan-tuan kalau tengok betul-betul, tuan-tuan puan, TikTok ni sarat dengan program-program agama. Semua saya tengok, hampir semua selebriti-selebriti TV, radio yang ada tuan-tuan, ustazah itu, semuanya ada dalam TikTok. Semua ada akaun TikTok. Jadi tuan-tuan puan, insyaAllah, saya pun diminta untuk membuka akaun TikTok dalam sebulan. Dah sebulan 8 hari, tuan-tuan. Sebulan 8 hari, Alhamdulillah. Sambutannya sangat-sangat baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi marilah sama-sama. Berjumpa lagi saya dengan tuan-tuan dalam TikTok. Ada punya platformnya, punya TikTok, tuan-tuan puan. InsyaAllah, downloadkan TikTok. Bolehlah kita jumpa, tuan-tuan, dalam jebat waktu yang berjadual. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan, kita ada, saya nak minta more, kita punya media-media sosial kita. Kita ada YouTube. Jangan lupa pergi pada YouTube, tuan-tuan. YouTube kita, daripada dulu sampai sekarang, tak ada yang tinggal, tuan-tuan. Semua ceramah-ceramah. Ceramah saya dan ceramah teman-teman yang lain, semuanya ada dalam YouTube, tuan-tuan. Tuan-tuan, download YouTube, tuan-tuan. Pergilah kepada YouTube kita. Kemudian Instagram, anak-anak muda. Kita ada Instagram. Yayasan Sabah ada Instagram, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, kita ada, tuan-tuan. Kita ada Twitter. Kita ada pun ada Twitter. Kita ada Facebook, kita ada Telegram. Telegram, tuan-tuan dan puan, Telegram. Dan kita juga ada, insyaAllah, tuan-tuan, yang terakhir, TikTok. Jadi, tuan-tuan tengok ya, dalam skrin tuan-tuan tengok sekarang ni, daripada YouTube sampailah kepada TikTok, semua ni kita ada. Raikanlah, tuan-tuan, raikanlah, tuan-tuan. Saya buat ni, saya minta semua, saya gunakan semua media sosial, platform ini, untuk membolehkan kita pergi kepada semua orang. Semua orang, tuan-tuan. Orang kampung, orang bandar, orang muda, orang dewasa, orang tua, supaya tuan-tuan tetap satu platform ini gagasannya diminati, digemari oleh segmen-segmen umur-umur yang tertentu. Jadi tuan-tuan, insyaAllah. Kemudian yang berikutnya tuan-tuan, jangan lupa kita punya video tuan-tuan, video yang sudah diadun. Video yang sudah diadun tuan-tuan, insyaAllah. Satu videonya tuan-tuan, namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Video yang kedua tuan-tuan, dapatkan video ini. Apa? Langkah ke syurga. Langkah ke syurga tuan-tuan. Dan satu lagi video tuan-tuan yang akan tuan-tuan akan di-upload hari ini ke besok, namanya jom kita apa ni, memahami inti apa, jiwa anak remaja. Jom memahami jiwa anak remaja. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah semuanya dalam bentuk package yang sudah di-package oleh teman-teman sahabat-sahabat yang telah mengadun sedemikian rupa untuk dipersembahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan, akhirnya tuan-tuan jangan lupa aman Palestin, Syria yang musim sejuk nak datang ni, kesian mereka yang mati musim sejuk, tak ada baju sejuk, tak ada selimut dan sebagainya. Dan tuan-tuan, mari kita derma. Begitu juga Anjung Husnul Khatimah. Marilah kita derma sama-sama tuan-tuan. Pastikan insya-Allah Anjung Husnul Khatimah akan muncul di dunia ini. Menjadi syiar dalam dunia ini. Inilah satu-satunya syiar untuk mendidik manusia mati dalam Husnul Khatimah. Setakat itu, tuan-tuan puan, ada baik kepada saya, ada baik kepada puan, kita jumpa lagi. Apabila lihada wa astagfirullah lakum li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita daulatkan Islam, insyaAllah. Tuan-tuan, seluruhnya ini, kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Husnul Khatimah.